Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terhingga rasa syukur dan bahagia kita pada pagi hari ini atas sekali lagi kesempatan indah untuk menghamba dan bersujud kepadanya di pagi Idul Adha ini. Karunia Allah kepada kita semua sungguh tidak ternilai. Karunia kedamaian dan ketenangan yang meliputi kita dalam suasana Idul Adha ini. Rasa syukur kita semakin sempurna ketika kita menyadari bahwa di berbagai tempat di belahan dunia ini ada saudara-saudara kita menikmati kebahagiaan Idul Adha ini dalam episode-episode duka. Duka atas tanah air yang terjajah seperti Palestina. Duka atas keterusiran dari negeri sendiri. Duka atas negeri yang poranda akibat perebutan kekuasaan. Maka mari kita bersyukur sekali lagi atas nikmat kedamaian ini, seraya mendoakan kedamaian pula untuk segenap kaum muslimin di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, momentum Idul Adha adalah momentum yang selalu membawa memori kenangan kita kepada sosok yang mulia, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sosok yang memberikan begitu banyak teladan dalam hidupnya, sehingga tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pujiannya dan menyebut beliau sebagai sebuah umat meskipun beliau hanya satu sosok manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat, qanitan lillah, yang tunduk beribadah kepada Allah, hanifan, walam yaku minal musyrikin, berjalan lurus dan tidak pernah termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syakiran li an'umi, beliau senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, Allah memilih dan menuntunnya kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan kami karuniakan untuknya kebaikan di dunia, kata Allah, dan sungguh kelak pada hari kiamat di akhirat kelak termasuk orang-orang yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dari Nabi Ibrahim alaihi salam kita belajar bahwa jika ingin membangun sebuah peradaban yang cemerlang, maka kita harus memulainya dari membangun keluarga yang kuat. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita bahwa tidak usah muluk-muluk berbicara tentang membangun peradaban, tidak usah muluk-muluk berbicara tentang membangun sebuah negara, jika kita tidak sungguh-sungguh menyiapkan lembaga paling mendasar dalam peradaban manusia, yaitu yang bernama keluarga. Maka ketika akhirnya sejarah mencatat lahirnya sebuah peradaban di kota suci Mekah, kita tidak boleh lupa bahwa lahirnya peradaban itu bermula dari seorang ayah yang bernama Ibrahim alaihi salam, yang membawa keluarga kecilnya, Hajar istrinya dan Ismail bayi kecilnya, ayah yang hebat itu, lalu menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di lembah Mekah yang sunyi tak berpenghuni. Sekilas itu tampak sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, menempatkan sang istri dan bayi kecil di tempat yang tidak ada satupun manusia. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam yang merindukan sebuah keluarga yang kuat itu telah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak mungkin membangun keluarga yang kuat jika kita tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita membangun keluarga yang kuat jika kita tidak tunduk kepada Allah, tidak mengikuti panduan dan fitrah yang telah ditetapkan oleh sang pencipta manusia itu sendiri dalam pintanya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ibrahim alaihi salam meminta, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan keturunanku
di lembah yang tidak ada tanaman, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, hal itu agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Warzuquhum minas thamarati la'allahum yashkurun, dan karuniakanlah mereka buah-buahan agar mereka selalu bersyukur kepadamu. Maka semua bentuk penyimpangan dan semua bentuk pelanggaran terhadap panduan dan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti akan melemahkan pertahanan sebuah keluarga, yang jika dibiarkan maka akan meruntuhkan keluarga itu sendiri. Dan jika satu demi satu keluarga lemah dan runtuh, maka perlahan tapi pasti sebuah peradaban akan hancur dan runtuh pula. Itulah sebabnya mengapa kita akan selalu berdiri di garis terdepan memerangi penyakit-penyakit penyimpangan fitrah seperti LGBT di negeri ini. Memerangi dan membasmi fenomena LGBT adalah bentuk cinta kita kepada keluarga dan juga cinta kita kepada tanah air dan negeri ini. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Ini adalah tentang kepedulian kita terhadap keluarga kita dan negeri kita yang kita cintai. Karena keluarga macam apa yang akan lahir dari hubungan sesama jenis, melainkan akan mendatangkan malapetaka dan musibah baginya serta masyarakat secara meluas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha." Tidaklah perbuatan fahisyah muncul pada suatu kaum hingga mereka menampakkannya secara terang-terangan. Illa fasha fihi mutta'un, kecuali akan melainkan akan tersebar kepada mereka wabah ta'un. Wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw, dan berbagai macam penyakit yang tidak pernah dikenal pada umat-umat sebelum mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihi salam juga mengajarkan kepada kita bahwa sebuah keluarga hanya bisa mewujud menjadi keluarga yang kuat ketika pijakan hidup mereka adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika penghambaan dan ketaatan hanya dipersembahkan kepada Allah, tidak ada kepada selain Allah, keluarga yang kuat adalah keluarga yang memfokuskan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa pernah menyekutukannya dengan siapapun dan dengan apapun. Allah berfirman, wa idh bawwa'na li ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, kami berpesan kepadanya, janganlah engkau menyekutukanku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku ini untuk orang-orang yang akan melakukan tawaf, berdiri mengerjakan solat serta ruku dan sujud. Kita semua mengetahui bahwa perjalanan Nabi Ibrahim membawa keluarga kecilnya ke lembah Mekah sungguh perjalanan yang tidak mudah. Akhir kisah perpisahan mereka jauh lebih tidak mudah lagi bagi Nabi Ibrahim alaihi salam, karena harus meninggalkan anak istrinya di tengah lembah padang pasir yang sunyi dan sendiri. Tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah itu adalah ujian untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Apakah ia yakin dengan kemahakuasaan Allah ataukah tidak? Apakah ia yakin bahwa di tengah kesunyian lembah Mekah itu, meski Nabi Ibrahim dan siapapun juga tiada di sana, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga keluarga kecil tersebut selama mereka menghamba dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat perpisahan antara keluarga kecil terjadi, sang istri Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, suaminya yang telah beranjak jauh melangkah. Hajar mengatakan, "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Maka jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengiyakan pertanyaan itu cukuplah sudah menenangkan hati Hajar, sang istri yang mulia. Ya, jika itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala,
dan kita tunduk patuh berpasrah diri menjalankannya, maka Allah pasti tak akan menyia-nyiakan kami selamanya, jawab Hajar. Memang benar jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salam bahkan tidak meninggalkan apa-apa selain sedikit makanan dan minuman untuk mereka yang kemudian segera habis tak tersisa. Tapi ingat, Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan bekal paling bernilai di dunia dan akhirat untuk mereka, yaitu meninggalkan bekal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dengan tauhid yang kukuh, sebuah keluarga akan tumbuh kuat karena selalu bersandar kepada Allah yang Maha Kuat. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang para anggotanya meyakini bahwa persoalan rezeki, karir, jabatan dan apapun di dunia ini semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan memaksakan diri untuk mendapatkan itu semua dengan cara-cara yang haram dan yang zalim. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang jauh lebih khawatir jika anggota-anggotanya jatuh dalam kesyirikan daripada jatuh dalam kekurangan harta dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dari Nabi Ibrahim alaihi salam kita pun belajar bahwa tauhid adalah warisan terbaik dan terpenting untuk keluarga kita. Tidak setiap kita dapat mewariskan harta benda kepada anak-anak kita, tapi warisan tauhid adalah warisan yang tak boleh terluputkan. Tauhid akan memandu kita dan keluarga kita untuk senantiasa bersandar dengan tenang dan bahagia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meski tiada harta kekayaan yang terwariskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sungguh untuk kalian telah ada teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala." Nabi Ibrahim alaihi salam tidak meninggalkan kekayaan apapun untuk keluarga dan keturunannya. Beliau hanya mewariskan kekayaan tertinggi bernama tauhid, karena tauhid yang benar akan membuat seorang hamba memiliki jiwa yang kuat dan pemberani, jiwa yang tekun bekerja keras mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang tak kenal malas karena yakin kehidupan dunia ini adalah tempatnya bekerja menyiapkan bekal kehidupan akhirat yang abadi, jiwa yang selalu optimis dan tak kenal putus asa karena yakin bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah yang terbaik meskipun pada mulanya terasa pahit dan menyedihkan, jiwa yang selalu yakin bahwa setiap kesulitan akan selalu diiringi dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, berulang kali Nabi Ibrahim alaihi salam secara khusus mendoakan keturunannya agar kukuh bertauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sesuatu dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala misalnya mengabadikan doa beliau dalam firman-Nya, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Dan ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Wahai Tuhanku, mereka para berhala itu telah menyesatkan banyak manusia." Ya, dunia yang diberhalakan, harta yang diberhalakan, jabatan yang diberhalakan, nafsu yang diberhalakan, semua itu hanya menyesatkan manusia dari jalan kebahagiaannya yang sejati. Terlihat menyenangkan tapi sesaat, karena ujungnya akan berakhir dalam derita. Tergoda korupsi berakhir di penjara, karir hancur, nama baik tercoreng, anak istri rusak lantaran harta haram. Tergoda selingkuh berakhir digrebek, keluarga hancur, kehormatan hilang seumur hidup, dan di akhirat terancam azab yang pedih. Wallahul musta'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihi salam juga mengajarkan kepada kita bahwa jika memimpikan anak yang soleh
maka jadilah terlebih dahulu sebagai hamba yang soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ingin mendapatkan anak keturunan yang baik, jadilah lebih dahulu sebagai anak soleh untuk kedua orang tua kita. Jika memimpikan anak yang soleh, maka berusahalah menjadi pribadi yang soleh meski belum bisa sempurna dalam kesolehan tersebut. Kesolehan Nabi Ibrahim alaihi salam dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Ibrahim adalah hamba yang penyantun, lembut hati, dan selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejarah kehidupan seorang Ibrahim alaihi salam adalah sejarah penghambaan dan kesolehan sejati. Sejak muda ia tumbuh sebagai pemuda yang teguh menegakkan tauhid, sendiri menghadapi kaumnya yang mempertuhankan berhala, hingga beliau dihukum bakar hidup-hidup karena keteguhannya menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Sang Maha Esa memerangi kesyirikan. Kisah pernikahan dan rumah tangga Nabi Ibrahim alaihi salam juga serangkaian episode ketaatan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah. Ketaatan pada Allah saat harus meninggalkan keluarga terkasih di lembah sunyi Mekah. Kepatuhan kepada titah Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Melalui semua itu, Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan pada kita satu rahasia penting. Taatlah sepenuh hati kepada perintah Allah. Jauhi sepenuh jiwa larangan-larangan Allah. Maka Allah akan menjamin kebahagiaanmu di dunia hingga di akhirat kelak. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dari Nabi Ibrahim alaihi salam juga kita belajar bahwa puncak ilmu parenting itu adalah berdoa tak kenal henti untuk keluarga dan anak keturunan kita. Berulang-ulang kali di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan untuk kita doa-doa seorang Ibrahim alaihi salam untuk keluarga dan anak cucunya. Doa-doa yang sesungguhnya menggambarkan kegelisahan sekaligus harapan seorang ayah untuk keluarga tercintanya. Misalnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai hamba yang selalu menegakkan salat, begitu pula keturunanku. Wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Dalam kesempatan yang lain beliau pernah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakan untukku anak keturunan dari kalangan orang-orang soleh. Dalam satu doa Nabi Ibrahim alaihi salam juga pernah mengatakan, dan ini yang paling fenomenal, di mana beliau pernah berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka kitab-Mu dan hikmah, dan yang menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau sajalah satu-satunya Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam ini, jemaah sekalian, baru dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beribu-ribu tahun kemudian dengan diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain merupakan cicit beliau sendiri dari jalur putranya Ismail alaihi salam. Ini adalah pelajaran yang luar biasa dan dahsyatnya buat kita, bahwa jangan pernah putus asa dalam mendoakan keluarga dan anak-anak kita. Jangan pernah berhenti dalam berdoa untuk mereka. Teruslah berdoa dan biarkan Allah yang mengatur kapan waktu yang tepat doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, pada akhirnya sebuah peradaban, sebuah negara tidak akan mungkin melahirkan seorang pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang berkeadilan dan beradab, kecuali dari keluarga yang kuat berpijak pada nilai-nilai tauhid, yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan adab yang mulia sejak dari ruang-ruang kecil yang bernama rumah tangga. Rekam jejak keluarga yang kuat sangat penting dalam melahirkan pemimpin yang kuat pula. Karena itu, belajarlah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita seharusnya tidak boleh putus asa
terhadap hadirnya seorang pemimpin berkarakter mulia seperti itu menjadi salah satu kewajiban utama kita hari ini untuk tidak putus-putusnya berdoa untuk kehadiran sosok pemimpin yang mulia itu. Karena meski doa-doa itu tidak dikabulkan hari ini, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja menyimpan terkabulnya doa tersebut untuk anak cucu kita di masa yang akan datang insyaallah. Akan tetapi, kita telah memberikan sebuah kontribusi besar untuk itu dalam bentuk doa-doa terbaik kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Kekuatan dan ketahanan sebuah keluarga juga sangat ditentukan oleh kehadiran seorang wanita yang solehah dalam keluarga tersebut. Wanita yang solehah bukanlah wanita yang sempurna, bukan sosok wanita yang tanpa dosa dan khilaf. Wanita solehah adalah wanita yang selalu menyiapkan hatinya untuk tunduk patuh pada perintah Allah dan selalu berusaha menghindari larangan Tuhannya. Meski kadang ia tergelincir, jatuh ke dalamnya, akan tetapi wanita yang solehah adalah wanita yang saat tergelincir dalam dosa, jiwanya gelisah dan tak sabar untuk segera bertaubat dan memohon ampun kepada Tuhannya. Karena itu, dari mimbar ini, kami berpesan kepada para muslimah untuk teruslah berjuang dan melanjutkan perjalanan menjadi seorang wanita solehah. Sudah pasti ini bukan perjalanan yang mudah. Jatuh bangun menuju puncak kesolehan adalah manusiawi. Akan tetapi teruslah berusaha memantaskan diri mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala hingga ajal datang menjemput. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada anak-anakku sekalian, adik-adikku, para pemuda Islam. Betapa pentingnya bagi Anda untuk berhenti sejenak. Belajarlah dari perjalanan hidup pemuda bernama Ibrahim alaihissalam. Berhentilah sejenak untuk belajar dari perjalanan pemuda bernama Ismail alaihissalam. Penting bagi Anda sekalian, wahai para pemuda, dan kita semuanya untuk selalu menyadari bahwa di hadapan kematian kita semua sama. Sama-sama memiliki peluang yang sama untuk mati hari ini ataupun esok hari. Kematian tak pernah peduli berapa usiamu hari ini, 17 tahun, 20 tahun atau 60 tahun, kematian tidak melihat hal tersebut. Tapi satu hal yang pasti, kematian adalah awal perjalanan kita untuk mempertanggungjawabkan semua kisah hidup kita di dunia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, di hari Idul Adha ini, Idul Kurban yang mulia, mari semakin mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban kita. Ibadah kurban disyariatkan pada hari ini dan 3 hari setelahnya. Mari laksanakan dengan cara terbaik sesuai tuntunan syariat. Hewan yang dapat dikurbankan adalah domba yang genap berusia 6 bulan, kambing yang genap 1 tahun, atau sapi yang genap 2 tahun. Hewan kurban tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang bisa berpengaruh pada dagingnya, jumlah maupun rasanya. Seekor domba atau kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang saja. Sedangkan seekor sapi boleh berserikat untuk 7 orang, kecuali berserikat pahala, maka boleh pada semua jenis tanpa batas. Sebaiknya pemilik kurban yang menyembelih sendiri hewan kurbannya, akan tetapi bisa diwakilkan kepada penjagal dengan syarat seorang muslim yang menjaga solatnya, mengetahui hukum-hukum menyembelih, dan upahnya tidak boleh diambilkan dari salah satu bagian hewan kurban itu sendiri, kulit ataupun dagingnya. Meskipun dia juga bisa mendapatkan bagian dari hewan kurban sebagai sedekah atau hadiah untuknya. Pembahagian hewan kurban yang telah disembelih dapat dibagi menjadi 3 bagian, buat pemiliknya, buat hadiah, dan buat sedekah kepada fakir miskin. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya marilah kita menundukkan hati dan segenap diri kita untuk memohon dengan sepenuh jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Mendengar, Sang Maha Melihat, Sang Maha Mengetahui, satu-satunya Zat yang Maha Kuasa untuk mengabulkan semua doa dan pinta serta harapan kita. Rabbana, lihatlah kami para hamba-Mu yang lemah dan penuh dosa ini. Setiap hari, bahkan di setiap hembusan nafas ini, kami tak luput dari kelam dosa yang melalaikan. Tapi rahmat-Mu tak putus-putusnya hadir untuk kami. Ampunan-Mu selalu terbuka untuk kedurhakaan kami. Maka ampunilah kami, ya Allah. Ampuni kami hamba-hamba-Mu yang payah ini, ya Allah. Ampuni kami hamba-hamba-Mu yang selalu lupa dan lupa, ya Allah, ya Rabbana. Rabbana, wahai Zat yang Maha Pengasih,
kasihilah kedua orang tua kami. Rahmati perjalanan mereka di dunia ini hingga tiba di surga Firdaus-Mu. Ya Allah, liputi mereka dengan ampunan-Mu. Ampuni kami ya Allah yang selalu payah dalam membahagiakan ayah dan bunda kami. Ampuni kami yang selalu payah mengukir jejak bakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, izinkan kami agar bisa berkumpul kembali bersama dengan mereka di dalam surga-Mu yang abadi. Rabbana, semua yang ada pada kami hari ini, harta benda kami, karir dan jabatan kami, capaian-capaian kami, jasmani yang menawan, bahkan karunia iman dan Islam kami, semuanya tanpa kecuali adalah karunia dan pemberian-Mu kepada kami ya Allah. Karuniakanlah kami kekuatan untuk mensyukurinya. Tolonglah kami ya Allah agar dapat menggunakan semua karunia ini di jalan perjuangan agama-Mu. Rabbana, kami titipkan negeri indah ini, tanah air kami ini pada-Mu ya Allah. Lindungilah negeri ini dari segala keburukan dan kejahatan. Jauhkan kami, rakyat negeri ini, dari kezoliman dan tipu daya. Anugerahkan untuk kami para pemimpin yang menegakkan keadilan, yang ikhlas bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. Rabbana, kami titipkan saudara-saudara kami yang hari ini masih terpuruk dalam derita, dalam penjajahan kaum Zionis di Palestina, dalam aksi diskriminatif kaum Hindu ekstrim di India, dan dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami itu melewati hari-hari penuh duka. Kami mohon, lindungilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, anugerahkan kesabaran dan kekuatan tak habis-habisnya untuk mereka, ya Allah. Rabbana, kami titipkan anak-anak kami kepada-Mu. Rabbana, kami titipkan anak-anak kami kepada-Mu. Rabbana, kami titipkan anak-anak kami kepada-Mu. Ya Allah, kami titipkan generasi muda kami kepada-Mu. Ya Allah, tuntunlah mereka dengan kasih sayang-Mu agar mereka berjalan di atas jejak hamba-hamba-Mu yang soleh. Jagalah mereka dari semua bentuk kekufuran dan kenistaan. Jagalah mereka dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan. Ya Allah, ya Rabbana, perkenankan kami, hamba-hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, kelak tetap dapat menikmati doa-doa indah dari anak-anak kami meski jasad kami telah terkuburkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin والمنافقين يا عزيز يا قهار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.